بسم الله والحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد مسلمين المسلمات سيدنا معاه يعني رحمتي dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran dan juga kepujian kita ke hadratillah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan perkenannya. Maka pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang dan juga peluang untuk kita semua bertemu dan berkumpul di dalam majlis pengajian kita ini yang mana insya-Allah pada malam ini kita menyambung kembali pengajian kita menerusi sebuah kitab yang diberi judul 101 soal jawab akidah, yang mana ianya adalah merupakan terjemahan daripada kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karangan Syekh Tahir bin Muhammad Al-Jazari Jazairi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan ini kita akan menyambung pula berkaitan dengan persoalan yang ke-10, iaitu persoalan yang berbunyi kaifal i'tiqadu biqiyamihi ta'ala binafsih, kaifal i'tiqadu biqiyamihi ta'ala binafsih, bagaimanakah caranya untuk kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi, iaitu berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan maksud tidak memerlukan kepada yang membantu untuk berdiri. Tidak berhajat kepada tempat berdiri, tidak berkehendak kepada yang menjadikannya. Itu maksudnya. Jadi insyaAllah kita sambung pada persoalan tersebut dan kita lihat jawapannya serta syarahan daripada keterangan persoalan yang ke-10 ini. Halaman yang ke-11. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab pada halaman yang ke-11, yaitu pada persoalan yang ke-10 berkaitan dengan kaifal i'tiqadu biqiyamihi ta'ala binafsi, yang bermaksud bagaimanakah caranya untuk kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdirinya Allah taala itu dengan sendirinya. Maka jawapan daripada persoalan itu diterangkan oleh pengarang, huwa an na'taqida
أن الله لا يحتاج إلى شيء من الأشياء، yaitu dengan cara meyakini bahawa Allah tidak memerlukan kepada sesuatu pun. فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مَكَانٍ وَلَا إِلَى مَحَالٍ وَلَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ أَصْلًا. Dia, yakni Allah, tidak memerlukan kepada tempat atau sesuatu daripada makhluknya. Ya? Bila sebut makhluk, ya, maka apa-apa yang selain daripada Allah maknanya. Ya, dalam bahasa Arab disebut masiwallah. Bila sebut makhluk, ayu makhluk, makhluk ni tak lain tak bukan adalah masiwallah. Apa yang selain daripada Allah, maka itu adalah makhluk. Ya. Fahuwal ghaniyyu an kulli syai'in wa kullu syai'in muhtajun ilaih. Dia, yakni Allah, maha kaya. Fahuwal ghaniyyu an kulli syai'in, dia maha kaya dan tidak memerlukan apa pun. Wa kullu syai'in muhtajun ilaih. Namun segala sesuatu itu memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jawapan yang diberikan oleh Syekh Tahir, ya, di dalam kitabnya Al-Jawahirul Kalamiyah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita sedang membicarakan sifat yang kelima yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbahasan sifat 20, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Yang mana artinya tadi iaitulah berdiri dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala itu berdiri dengan sendirinya. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala tak berhajat kepada tempat berdiri dan juga tak berkehendak kepada yang menjadikannya. Seperti mana yang disebut oleh pengarang tadi, fahuwal ghaniyyu an kulli syai, dia maha kaya. Ya? Jadi dia tak perlukan siapa-siapa pun untuk menambah kekayaannya. Kerana dia tidak memerlukan apa-apa pun lagi, kerana sudah pun maha kaya. Ya, oleh kerana Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, maka layaklah wa kullu syai'in muhtajun ilaih. Layaklah yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ni perlu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu orang tak boleh tidak mengatakan yang bahawasanya dia sangat-sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu dia melangsungkan kehidupan dalam dunia ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak diperlukan di dalam muka bumi ini, maka mustahil kita semua dapat melangsungkan kehidupan dengan baik, dengan tenang, dengan damai, sehingga kita mampu untuk menghasilkan pelbagai ciptaan, pelbagai sumber-sumber yang boleh menyenangkan hidup kita kalau tidak ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti yang mana kita ini berkehendak ataupun memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jelas Allah nyatakan di dalam surah Al-Ikhlas, di mana Allah menyatakan Allahus Samad. Allah itu adalah tempat satu-satunya pergantungan sekalian makhluk, baik di dalam muka bumi ini maupun di angkasa raya sana, baik yang di lautan maupun yang di dalam lautan, baik yang di udara, baik yang
seni-seni ciptaannya yang halus-halus ciptaannya semuanya bergantung atau memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perlu kita perhatikan dan perlu kita rasakan, perlu kita tilik yang selama ini kita tak boleh tidak mengatakan bahawasanya aku tidak perlu kepada siapa-siapa pun dalam menentukan hidup aku ini kerana aku mampu untuk melakukannya dengan keupayaan yang ada pada diri aku. Itu salah. Kita tak mampu berbuat apa-apa pun kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tak mengizinkan perkara itu berlaku. Ini perlu kita sedar. Kita tak mampu untuk melangkahkan kaki kita ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya tidak ada keizinan daripada Allah, meskipun kita memiliki apa-apa saja yang memudahkan kita untuk datang ke rumah Allah. Sebab itu bila kita mampu untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala berjemaah setiap fardunya, lantas mampu lagi duduk untuk mendengar kuliah-kuliah agama, kalaupun tidak ada kuliah-kuliah agama, Allah SWT masih lagi menetapkan hati-hati kita ini untuk duduk mengingatinya dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berselawat. Sedarlah bahawasanya itu semua adalah dengan keizinan daripadanya. Jadi Allah SWT boleh lorongkan kita ke mana juga. Dia boleh lorongkan kita ke tempat-tempat yang tidak diberkatinya. Dia boleh lorongkan kita pada tempat-tempat yang tidak diredai olehnya. Dia boleh lorongkan saja kita ke tempat-tempat yang dimurkai olehnya. Akan tetapi dengan rahmat kasih belas Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dengan limpahan taufik dan hidayahnya, kita di sini hendaknya. Jadi tentu dalam hal keadaan itu kita merasakan bahawa sememangnya aku setiap masa dan ketika, setiap hela nafas kita, setiap kedipan mata kita, kita tak boleh tidak terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita sedar. Hakikatnya sampai satu tahap habis saja ataupun di akhir hayat kita nanti, kita adalah orang yang tentunya memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kita agar diringankan penderitaan kita ketika mana kita berhadapan dengan sakaratul maut. Kalau orang mungkin waktu sihat ni dia tak nampak yang dia perlukan Allah Subhanahu Wa Taala, saya boleh bagi tahu hati-hati dalam percakapan itu. Kerana suatu ketika nanti bila tiba masanya, kita tentu akan memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu waktu kita senang, kita tetap menyatakan yang kita perlu pada Allah. Waktu kita susah pun, kita tetap menyatakan yang kita perlu pada Allah. Waktu kita suka, kita pun tetap menyatakan yang kita perlu pada Allah. Waktu kita tengah berduka pun, kita tetap perlu pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkan segala-galanya pada diri kita. Ini yang perlu kita sedari dan imani serta yakini secara bulat tanpa ada berbelah bagi. Baik. Jadi bila kita nyatakan tadi Allah itu tidak berhajat kepada tempat berdiri dan juga tidak berkehendak kepada yang menjadikannya, maka secara pasti dan juga yakin kita mengimani Allah sememangnya tidak berhajat kepada apa-apa pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu terkaya daripada segala sesuatu. Mungkin timbul persoalan bila mana disebutkan tadi Allah itu tidak berhajat kepada segala sesuatu.
Oleh kerana tak berhajat kepada sesuatu, mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan segala-galanya? Ya. Jadi jawabnya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala-galanya itu adalah semata-mata untuk menzahirkan, ya, kekuasaan Dia. Keagungan Dia. Ya. Dia nak beritahu pada makhluk yang bahawasanya Dia mampu untuk berbuat apa saja yang Dia suka. Apa saja yang Dia kehendaki. Ya. Memang Dia tak berhajat pada kita. Dia suruh kita buat ibadat. Ya. Dia suruh kita solat. Dia suruh kita puasa. Dia suruh kita zakat, haji dan sebagainya. Bukan untuk Dia. Bukan untuk manfaat Dia. Sebab apa bukan untuk manfaat Dia? Sebab Dia sudah terkaya. Ya? Seumpama satu orang guru, bila dia beri kerja rumah pada anak murid dia, anak murid dia tak boleh mendakwa guru tersebut, kenapa bagi pada saya saja kerja rumah? Dah cikgu tak buat kerja rumah. Ya? Pada waktu itu tentu cikgu mengatakan, saya cikgu, awak murid. Saya sudah terkaya, maknanya saya tak perlukan lagi nak buat kerja rumah seumpama kamu yang labelnya tadi adalah anak murid lagi. Dan bila kamu sampai ke tahap saya nanti, kamu juga terkaya daripada melakukan perkara yang sama. Jadi nak maksudkan terkaya tu, cikgu tak perlu lagi nak buat kerja rumah kecuali kerja-kerja pentadbiran dia. Tapi kalau seorang murid mendakwa kepada cikgu, kenapa cikgu tak buat kerja rumah sedangkan saya cikgu beri kerja bermacam-macam? Boleh anak murid sebut begitu? Tak boleh. Sebab cikgu pada ketika itu adalah orang yang terkaya daripada benda-benda ni. Maka dia boleh arahkan anak murid dia untuk buat apa saja daripada muka surat ni sampai muka surat ni. Satu. Boleh kita andaikan juga terkaya ni seumpama seorang pengurus syarikat. Ya, yang mana dia memiliki syarikatnya sendiri. Dan adalah pekerja-pekerja dalam syarikat tersebut. Maka selaku pengurus pada syarikat, dia berhak untuk menentukan, ya, perjalanan pekerja-pekerja dia. Nak masuk pukul berapa, nak keluar pukul berapa, gaji bila nak bagi, ya. Portfolio kerja macam mana dan sebagainya. Ya. Jadi bila, ya, datangnya orang nak bekerja di bawah dia, maka pengurus syarikat ni akan beritahu syaratnya begini, 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 begini. Masuk kerjanya mesti daripada pukul 7, eh, 7 pagi dan keluarnya lebih kurang lah, eh, dalam pukul 5 petang. Eh, boleh ataupun tidak, pekerja tadi yang memerlukan pada kerja tersebut, seumpama kita lah, kita andaikan kita makhluk yang memerlukan pada Allah SWT, bila Allah kata, eh, kamu kena buat ini, 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 nescaya aku bagi ini, 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 tapi kita ni berasa tak puas hati dengan syarat tersebut, kita bangkang dan tentang. Ya? Yeah? Ataupun kita tak berpuas hati, kita mengatakan, saya takkan ikut syarat-syarat ni. Ya? Yeah? Kerana syarat-syarat ni berat buat saya. Tapi saya nak juga kerja ni. Saya nak juga habuan ni. Maka sama sekali, ya, yeah? Contohnya pengurus syarikat ni kata, kamu tak layak. Ya, kerana kamu tak mampu untuk mengikut syarat-syarat yang, ya, telah aku gariskan dalam syarikat ni, maka kamu, ya, dipecat ataupun kamu tak diterima untuk bekerja di sini dan sila carilah kerja di tempat yang lain. Jadi satu orang yang berkehendak kepada kerja di satu-satu syarikat, dia mesti taat dan patuh pada terma syarikat. Kalau kata tadi suruh masuk pukul 7, dia kata bukan pukul 8 ke masuk.
Saya tak nak masuk pukul 7, saya nak masuk pukul 8. Ikut suka saya lah saya nak masuk bila. Jadi apa perasaan yang kata tadi pengurus syarikat ni, apa perasaan bos ni, maka dilihat pada awalnya lagi, orang ni tak boleh diterima masuk ke dalam ni, kerana kalau diterima masuk nanti akan merosakkan syarikat. Jadi apa kapasiti yang menyebabkan seorang pengurus syarikat ataupun bos ni tadi boleh mengatakan itu dan ini pada orang yang berkehendak pada kerja di dalam syarikatnya itu? Tak lain tak bukan kerana itu syarikat dia. Tak lain tak bukan urusan keluar masuk keuangan ke ataupun apa-apa segalanya adalah terkait dengan dia. Dia semua yang pegang. Maknanya waktu itu bos ni ataupun pengurus syarikat ni adalah orang yang terkaya. Daripada dikenakan dengan berbagai ancaman ni. Maknanya kalau kata awak nak ancam saya pun, maknanya tak nak ikut syarat saya, saya tak peduli. Kalau awak tak mau ikut syarat saya dan sebagainya, saya boleh tendang awak bila-bila masa saja. Kemampuan seorang pengurus boleh buat gitu kerana apa? Kerana dia terkaya. Kerana kalau tak ada orang ni pun, dia mampu berdiri dengan diri dia sendiri. Dia mampu menguruskan syarikat tanpa ada orang ni. Meskipun mungkin orang ni hebat dan sebagainya, tapi kerana disiplinnya tak ada, kepatuhannya tak ada, dan dilihat awalnya begitu, tentu di dalam syarikat nanti dia akan buat porak-poranda dan sebagainya, maka disisihkan terlebih awal daripada itu. Jadi nak sebutnya, Allah Subhanahu Wa Taala ni, siapa yang nak taat kepada dia, ya taat. Siapa yang tak nak taat pun terpulang. Kerana manfaat daripada taat, mudarat daripada tak taat itu bukan terkena pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkena tak terkenanya manfaat dan mudarat itu adalah pada yang diperintahkan itu. Sebab apa begitu? Kerana Allah tadi itu, bukan kita nak umpama pengurus syarikat ataupun cikgu. Itu analogi nak bagi mudah saja. Jadi dia terkaya. Oleh kerana terkaya tu dia boleh buat apa saja. Dan makhluk tak boleh nak mendakwa itu ini. Kenapa begitu? Kenapa begini? Ikut suka saya lah. Macam tu lah. Maksudnya kan? Tapi Allah SWT berbuat sesuatu dengan ilmu dia. Kita tu kadang-kadang berbuat sesuatu tanpa ilmu. Itu yang mendatangkan mudarat. Tapi Allah SWT berbuat sesuatu, kejadian dan sebagainya dengan ilmu dia. Sudah tiba masanya kiamat, ya kiamat. Sudah tiba masanya berlaku banjir, ya berlaku banjir. Sudah tiba masanya orang kata berlaku gempa, berlaku gempa. Sebagai apa? Sebagai peringatan, sebagai pengajaran, sebagai renungan dan sebagainya kepada makhluk-makhluknya agar mengetahui yang betapa aku, yakni Allah SWT tadi, mampu untuk berbuat apa-apa saja di atas orang kata tadi kesesatan, kemungkaran yang kamu lakukan. Namun begitu, aku tak buat berterusan begitu. Maknanya ada peringkat-peringkat yang aku bagi supaya kamu datang kesedaran. Cuma kamu tak datang kesedaran tersebut, maka aku bagi yang satu ni supaya kamu jauh lebih sedar. Dan orang kata supaya kamu lebih dekat dengan aku. Jadi sekarang ni apa yang Allah SWT perintahkan pada kita ni, memang sebenarnya tak ada apa-apa pun pada sisi Allah SWT. Tapi rugi tak ruginya itu adalah buat kita semua. Kalau kata kita seluruh yang ada di sekitar kawasan Masjid Mujahidin ni, ataupun kita sebut seluruh makhluk dalam dunia ni buat taat pada Allah SWT, itu sikit pun tak meninggikan kedudukan Allah SWT. Kenapa? Sudah maha tinggi. Manalah tahu ku ada orang yang pakat-pakat jumlah kita buat ibadat supaya Allah tu jadi lebih mulia lagi. Kalau tak buat ibadat pun Allah dah tetap mulia. Jadi sekarang ni tak perlu kita nak fikirkan nak muliakan Allah ke ataupun orang kata tadi nak menghina Allah, tak perlu. Allah tu tak makan dihina. Allah SWT tu tak makan dicemuhan. Allah SWT tu tak makan di hinaan dan sebagainya. Awak hinalah macam mana pun Allah SWT, awak cemuhlah Allah SWT macam mana, awak tak mau ikutlah perintah Allah SWT, Allah Maha Kaya, Allah tak berhajat pada kamu.
maka Allah tetap mulia begitu juga. Kalau seluruh makhluk tadi berkumpul untuk menghina Allah SWT, Allah takkan jatuh hina. Allah tetap mulia. Yeah? Jadi yang mulia dan hina adalah kita. Saat mana kita memuliakan majlis-majlis yang Allah SWT berkati, yeah? Saat mana kita memuliakan perintah Allah SWT, maka saat itu yang mulia adalah kita. Yeah? Yang mulia adalah kita. Dan siapa yang memuliakan itu? Tentunya yang maha kaya tadi. Dialah yang memuliakan kita. Dialah yang menobatkan kita di kalangan penduduk-penduduk langit. Bahawasanya inilah hamba-hamba ataupun perkumpulan-perkumpulan yang aku sangat-sangat sukai. Orang-orang yang di dalamnya itu aku sangat-sangat cintai. Dan orang-orang yang dalam ni bersaksilah kamu, wahai sekalian penduduk langit, yang aku mengampuninya. Amin ya Rabbal Alamin. Tiba-tiba ada pula satu perkumpulan yang kata tadi mungkar. Maka Allah SWT juga berfirman, inilah majlis-majlis yang aku tidak redai. Ini jugalah majlis-majlis yang mana orang-orang yang duduk di dalamnya itu aku tidak suka dan tidak kasih pada mereka. Bersaksilah olehmu wahai sekalian malaikat-malaikatku, penduduk-penduduk langit, yang bahawasanya mereka ini kalau tak berubah, kalau kata tak berbuat pembaikan, kalau tak bertaubat, berkekalan gitu, matinya ke neraka aku. Mudah ya bagi Allah SWT. Nak sebut maha kaya tadi. Ya? Macam kata kita lah, kita orang kaya. Tapi maknanya, selamanya, secara hakikatnya tak kaya juga. Sebab yang kaya Allah. Kekayaan yang kita ada tu tentunya anugerah Allah SWT yang maha kaya. Ya? Kita sedar-sedarlah. Kalau kita tak sedar juga, maka kelaut pergi kita. Ya? Tak tahu ke mana hala kita pergi. Tapi kalau kita sedar, tentunya kita akan menjadi orang yang sentiasa merendah diri di hadapan Allah SWT. Jadi, berbalik pada cerita kita, bila sebut Allah tak berhajat kepada apa-apa pun kerana Allah terkaya daripada segala sesuatu ni, maksudnya, segala apa yang Allah SWT perintahkan, segala apa yang Allah SWT larang itu sebenarnya macam saya sebut tadi, tak mengurang atau menambah kemuliaan Allah SWT. Ya? Jadi apa yang kita laksanakan daripada perintah Allah dan apa yang kita tinggalkan daripada larangan Allah itu tentunya ya, menjadi tanda pada kita sama ada bertambahnya kemuliaan kita ataupun berkurang kemuliaan kita. Macam mana nak bertambah kemuliaan kita? Laksanakan perintah Allah SWT, tinggalkan larangan. Selama itu yang kita lakukan, selama itulah kita mulia. Macam mana kita nak jadi tak mulia? Senang juga, tak ada masalah. Ya, tinggalkan perintah, laksanakan larangan. Maka selama itu kita buat, kita akan berada dalam kelompok orang yang dihina oleh Allah SWT. Nah, jadi sekarang ni yang nak keluar daripada kepompong ni bukan Allah SWT tapi kita. Kalau kita hari ni contohnya saya kurang lagi ya, pelaksanaan perintah Allah SWT pada diri saya, saya nak jadi satu orang yang mulia sisi Allah SWT, maka saya kena buat bermacam-macam lagi perintah Allah SWT yang tak mampu lagi ataupun yang tak saya buat lagi. Ya? Nak jadi mulia sisi Allah SWT mudah berbanding nak jadi mulia di sisi manusia. Ya? Kalau di sisi manusia kita nak menjadi mulia, kita perlu berbuat jasa, ya, yang begitu banyak. Mungkin satu orang nak diangkat menjadi seorang profesor contohnya. Profesor apalah, madya ke emeritus ke dalam masa, contoh . Dia perlu menghasilkan karya-karya yang begitu banyak lah. Kalau salah tolong betulkan saya, mungkin depan saya ni ada profesor dan sebagainya. Tapi nak boleh capai pada tahap itu, tahap profesor, profesor madya ke, profesor diraja ke, contohnya, dia mesti menghasilkan karya-karya dan tentunya karya-karya itu ya, memberi satu kemanfaatan pada orang pula. Sehingga diangkat begitu. Ya?
Itu maknanya nak mulia di sisi manusia. Bagaimana pula nak mulia di sisi Allah SWT? Lebih kurang sama juga. Perlu membuat jasa kepada Allah SWT, iaitu laksanakan segala-galanya perintah dia. Jadi kalau kita berkekalan begitu, mulialah kita. Sampai bila-bila pun kita mulia. Sehinggakan waktu kita dah tak ada dalam muka bumi Allah SWT, kita tetap mulia. Contoh yang paling ketara, tak usah pergi ke jauh daripada contoh-contoh yang ada sekarang ni. Tengok pada Rasulullah SAW saja. Kalau kita pergi bagi contoh pada yang lain kan, mungkin kita boleh detect ataupun kita boleh kesan dia ada juga kecelaan, kecacatan. Tapi bila kita lihat pada diri Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW membawa perintah Allah SWT daripada mula diutuskan sampailah kepada kewafatannya berkekalan begitu, maka dia tetap mulia. Walaupun ada penentangan, walaupun ada permusuhan, perselisihan dengan Rasulullah SAW, Allah tetap muliakan dia. Level tu tak pernah berkurang. Bahkan berkekalan, bertambah. Sehinggalah selepas kewafatan Rasulullah SAW, namanya tetap diharumkan sampai sekarang. Dan bukan kata sampai sekarang saja, sampai ke yaumil qiyamah nanti namanya diharumkan. Jadi kalau kata kita nak begitu, maka ikuti saja Rasulullah SAW. Di bulan yang kata tadi, bulan kelahiran Nabi ini, banyaklah selawat padanya. Berazallah kita untuk menunaikan sunnah-sunnahnya. Dia begitu. Jadi nak jadi, kata tadi, nak jadi orang yang hina, mudah juga. Tak perlu nak buat, kalau kata nak menjadi hinanya kita di sisi manusia ni, tak perlu buat jasa pada negara. Contoh kata tadi, tak perlu korbankan apa-apa. Tapi kita ni jadi orang yang sentiasa menyusahkan negara. Jadi orang yang sentiasa memberi masalah pada negara. Maka tentu orang-orang di dalam satu negara tu, bila mengenali kita, pengenalannya adalah pengenalan yang hina. Orang tahu dia ni jahat, ni. Perkataan orang tu tak keluar yang baik-baik, tapi keluar yang jahat saja. Di sisi Allah pun sama. Nak jadi buruk di sisi Allah SWT bukannya mudah, bukannya senang, bukannya susah. Laksanakan saja larangan, tinggalkan perintah, maka kita akan jadi makhluk yang hina di sisi Allah SWT. Dia macam tu. Jadi sekarang ni, apa yang kita buat, apa yang kita tinggalkan, itu semua adalah habuan untuk kita, bukan untuk Allah SWT. Disebutkan tadi, tak menambah apa-apa kemuliaan pun pada sisi Allah. Segala peraturan yang Allah SWT tetapkan pada kita, itu semua adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Bukan untuk keselamatan dan kebahagiaan Allah SWT. Sebab terkaya, fahuwal ghani. Fahuwal ghani an kulli syai. Fahamkan? Segala apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu sebenarnya tak mengurang ataupun menambah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan itu adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Maka faham kita tadi, fahuwal ghaniyyu an kulli syai. Dia maha kaya, tak perlukan apa-apa pun. Siapa yang perlu ni? Yang bab perintah larangan tadi, nak boleh selamat dan bahagianya di yaumil qiyamah, itu wa kullu syai'in muhtajun ilai. Namun segala sesuatu yakni makhluk tu tadi berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di yaumil qiyamah. Terus, setiap apa yang Allah SWT jadikan, kita lihat ini macam-macam yang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan pada kita. Jadi ada hikmah. Setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada hikmahnya. Dan hikmah itu, hikmah daripada setiap kejadian itu adalah untuk manusia juga, bukan untuk Allah.
Dia ciptakan saja. Ya, hari ini ada diciptakan saat mana satu orang tu berduka. Maka dia perlu kaji hikmah tu. Kerana hikmah itu adalah buat diri dia, bukan buat diri Allah SWT. Kalau Allah SWT beri dia gembira, dia kena gaji hikmah di sebalik kegembiraan itu. Ya? Dan hikmah tu takkan berbalik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah tu balik pada kita. Sebab tu maknanya dalam hal keadaan senang ataupun dalam hal keadaan susah, itu semua ujian. Yang mana Allah bekalkan, waktu senang kamu kena syukur, waktu susah kamu kena sabar. Dan ya, kalau kamu syukur serta kamu sabar dalam dua keadaan yang berbeza itu, tentu kamu akan ketemu dengan hikmah di sebaliknya. Kenapa perlu syukur? Kenapa perlu sabar? Kenapa perlu tawakal? Kenapa perlu redha? Kenapa perlu, ya, orang kata tadi, adanya sangka baik dan sebagainya. Itu ujian yang manusia, bukan untuk Allah. Apalagi kasih sayang dan rahmat Allah kepada hambanya. Bukan untuk Allah itu dipuji-puji ataupun orang kata tadi diangkat-angkat lagi kedudukannya. Seperti mana kita ni bila memberi sesuatu pada orang, kadang-kadang kita berkehendak untuk diangkat, dipuji dan sebagainya. Itu kita. Tapi Allah SWT bila dia beri sesuatu kepada makhluknya, dia tak perlu untuk orang kata tadi dipuji ataupun diangkat-angkat, kerana dia sudah tinggi. Tetapi keperluan kita tu perlu memuji dia selalu sebagai tanda untuk menyatakan yang kita ni bersyukur atas pemberiannya. Layaklah satu orang yang beri pada satu orang, dalam hal nak mengenang budi ni, ucapan terima kasih tu perlu ada. Bukan maknanya bila dah dapat barang berlalu begitu saja, tak pandang dah muka orang yang memberi. Itu namanya kurang adab. Tapi kalau nak kata tadi, perlu dah Allah SWT kepada pujian-pujian daripada manusia ni semata-mata untuk nak mengangkat dia? Tak perlu. Cuma Allah perintahkan untuk kita sentiasa memujinya. Dengan kita memujinya itu, maka bertambah-tambah lagi lah barakah dan rahmatnya yang pasti akan turun pada kita. Dan kalau nak cerita tentang puji, nak cerita tentang mensucikan Allah SWT, itu adalah perintah yang wajib buat kita. Kerana selayaknya kita memuji dia saja. Kerana dialah yang memberi, al-mu'ti. Dia jugalah yang kata tadi meluaskan kita, al-basit. Dia jugalah yang memberi rezeki pada kita, ar-razzaq dan sebagainya. Sebab tu bila Allah SWT menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin tu, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, kita kena buat kajian kenapa yang selayaknya pujian itu tertentu buat Allah SWT semata. Kena meneliti kenapa Allah SWT kata segala puji pada dia saja, tidak pada yang lain. Jadi setelah mana kita boleh buat pengajian, tentu kita akan mendapatkan satu keputusan yang bahawasanya sememangnya Allah jualah yang layak dipuji, kita tak layak dipuji. Kenapa? Segala-galanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita berhenti seketika bagi laluan pada azan Isyak, dan seterusnya saya sambung sedikit saja lagi perbahasan tentang persoalan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Wallahu ta'ala alam. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita nak cerita banyaklah. Itu yang tadi kita cerita, apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hikmahnya berbalik pada manusia. Kasih sayang dan juga rahmat Allah pada hambanya, untuk hambanya juga. Apa-apa peraturan, peraturan undang-undang, peraturan hidup, bermula daripada sekecil-kecil perkara, daripada hal masuk tandas, makan, minum, sehingga kepada sebesar-besar perkara seperti mentadbir negara dan sebagainya, tak lain tak bukan, itu adalah semata-mata untuk kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Yang mana mudah untuk kita nyatakan
Allah menetapkan syariat Islam itu adalah semata-mata untuk memudahkan kita menjalani kehidupan dalam muka bumi ini dalam ruang lingkup yang Allah SWT redha. Mungkin timbul persoalan, jika Allah ni tak ambil manfaat terhadap apa yang berlaku pada manusia, mengapa pula Allah SWT menghukum manusia di akhirat? Ya? Seolah-olahnya bila Allah SWT menghukum manusia di akhirat itu, seolah-olah seolah-olah Allah itu terjejas dengan keingkaran perbuatan manusia. Sebenarnya tak begitu. Seolah-olahnya ada efek pada Allah SWT, ada kesan, sehingga menyebabkan Allah balas orang ni. Kalau kata tadi tak mengambil manfaat, maka ikut suka kita orang lah nak buat apa pun. Jadi Allah gitulah, kan? Tapi tiba-tiba kenapa di akhirat pula dia seksa orang yang buat, ataupun dia menghukum manusia di akhirat ni? Jadi seolah-olahnya nampak tu Allah terjejas lah dengan perbuatan manusia ni. Kata tadi Allah boleh berdiri dengan sendirinya, tiba-tiba sekarang nampak macam terjejas saja. Jadi soalan-soalan yang sebegini jangan difahami, ataupun jangan dipercayai terus. Kalau sekiranya kita tak ada ilmu yang benar untuk menjawab, silap hari bulan kita jadi ragu pula dengan Allah SWT. Kita fikir-fikir balik, sungguhlah, betul juga cakap awak ni. Jadi bila begitu nanti, akan ada pula racun-racun yang lain yang akan dihadapkan pada kita sehingga terbatal akidah kita. Sebenarnya tak begitu. Allah SWT menghukum manusia yang ingkar ni, para jemaah yang dirahmati Allah, itu semua adalah kerana keadilan Allah SWT. Bukan kerana Allah SWT terjejas dengan sikap manusia. Contoh senang, satu orang dia memandu kereta di jalan raya. Jadi kerajaan telah mengadakan undang-undang dan buat lampu isyarat agar setiap pengguna jalan raya dapat mematuhinya. Tiba-tiba pemandu tadi memandu kereta dalam keadaan mabuk sehingga melanggar lampu isyarat dan menyebabkan kemalangan. Secara logik akal pun pemandu ni patut dihukum. Sebab apa patut dihukum? Dia sudah melanggar peraturan dan dia langgar pula orang yang tak bersalah yang mungkin menyebabkan kematian. Begitu juga hukum Allah. Allah dah bagi segala nikmat dan kesempurnaan serta petunjuk yang berupa agama. Tiba-tiba manusia yang tak pernah sedar dengan sombong dia menggunakan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan menzalimi diri dia sendiri dan menindas manusia yang lain. Layak atau tidak Allah SWT menghukum? Maka layaklah Allah SWT menghukum. Jadi Allah SWT beri manusia akal untuk menilai yang mana baik dan yang mana buruk. Tetapi manusia tetap juga nak melaksanakan ataupun nak menjalankan kemungkaran dan kezaliman. Adakah adil dibiarkan sahaja manusia seperti ini tanpa dihukum? Contoh hari kerajaan hari ini kan, tiba-tiba berlanggar gini, tak payah hukum. Suka-sukalah. Lampu isyarat namanya hijau ke, merah ke, oren ke, yang langgar semua. Apa yang akan jadi? Lepas tu bila dah berlanggar sini, ada yang mati, ada apa, kereta remuk dan sebagainya. Kerajaan tak ambil tindakan apa, ataupun pihak-pihak berkuasa tak ambil tindakan apa. Datang buat report dan sebagainya, polis pun mengatakan tak apa, buat biasa, tak ada salah apa, buat biasa, kan? Pakat-pakat bincang lah, bermaaf-maafan lah ni antara satu sama lain. Boleh begitu? Rosak habis. Maknanya sebab hari ni ramai orang tak sabar kan? Bukan ramai orang sabar ke ni? Kalau ramai orang sabar, alhamdulillah, rasanya tak perlu nak pada peraturan-peraturan ni. Tapi kerana ramai tak sabar, waktu ujian mandu dulu sabar habis dah waktu ujian mandu. Tapi dah dapat lesen mandu tu, dah tak ada sabar. Kadang-kadang
lampu baru hijau, ya, berderik dah horn belakang, nampak tak sabar, kadang-kadang orang kata tadi dalam keadaan kita bawa tu mungkin ada kereta yang istilahnya salah masuk lorong, tak bagi signal dan sebagainya, kita pun dah naik marah dah macam-macam hari ni kan. Jadi nampak benda-benda yang semacam tu tak boleh jadi, mesti ditetapkan satu hukum yang menyebabkan nanti hukum tersebut memberi pula kemanfaatan pada orang ramai. Jadi Allah dah beri manusia tadi akal untuk menilai yang mana baik yang mana buruk, tapi manusia tetap juga nak melaksanakan kemungkaran dan kezaliman. Adakah adil? Persoalannya adakah adil dibiarkan sahaja manusia seperti ini tanpa dihukum? Di dunia ni pun manusia yang tak sempurna mengadakan mahkamah untuk memberikan keadilan pada rakyat. Contohlah, betapa pula Allah SWT yang tak pernah menzalimi hamba-hamba dia, tiba-tiba tak boleh nak buat begitu. Atas persoalan tadi, kalau Allah dah tak mengambil manfaat pada manusia, kenapa Allah SWT nak hukum-hukum manusia di akhirat besok? Kalau dalam dunia tadi tu ada mahkamah untuk mengadili manusia yang bersalah, mata-mata untuk nak menyerlahkan keadilan, nak menuntut keadilan, maka lebih-lebih lagi lah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keadilan dia juga nak menentukan orang ni masuk syurga, masuk neraka. Dia tak boleh main pakat tolak-tolak gitu saja. Dia mesti dinilai apakah ada potensi untuk masuk neraka ataupun potensi untuk masuk syurga. Mesti ada dia punya mahkamah dia, pengadilan tu. Kalau tidak, nanti orang-orang yang mana berdosa dan sebagainya, Allah kata, masuk-masuk je lah, masuk je lah, masuk. Nak masuk mana? Syurga. Syurga lah, masuk-masuk. Itu saja. Jadi orang selama ni buat amalan gitu gini kan, tiba-tiba Allah kata masuk neraka. Mudah-mudah begitu saja, main bagi-bagi begitu saja. Sebab istilah kata tadi, tak ada ambil manfaat je, mana-mana suka. Tak. Tentu nanti akan ada pendakwaan pula. Ya Allah, ya Tuhan, macam mana dia ni jahat gini-gini, tiba-tiba masuk neraka. Masuk syurga, saya ni baik, tiba-tiba masuk dalam neraka. Tak adil gini. Maka sebab itu ada pengadilan di yaumil qiyamah nanti, terhadap segala hamba-hamba. Jadi, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau tadi saya ulang balik, dalam mahkam, dalam dunia ni pun manusia yang tak sempurna mengadakan mahkamah untuk memberi keadilan pada rakyat, Allah Subhanahu Wa Taala gitu juga. Tentulah lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberi pembelaan kepada hamba-hamba dia yang terinaya. Jika Allah Subhanahu Wa Taala tak buat begitu, maka bukanlah dia dinamakan Tuhan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Adil, Maha mengasihani kepada setiap hamba-Nya. Dialah Allah SWT yang Maha Adil lagi Maha mengasihani. Baik. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu persoalan lagi. Bagaimana pula jika yang berbuat dosa ni tak terkait dengan manusia lain? Dia tak melibatkan manusia lain, tapi dia terkait dengan individu tu sendiri. Contohnya, dia meninggalkan solat, tak berpuasa. Jadi ini, kalau tadi orang mungkin orang kata, itu persoalan satu orang dengan satu orang ni. Satu orang ni sudah mabuk, langgar lah ni, jadi patutlah. Tapi kalau sekiranya ini terkait dengan individu saja, dia tak puasa, dia tak solat dan sebagainya, itu persoalan yang terkait dengan individu tanpa melibatkan orang lain. Jadi sepatutnya yang begini tak perlulah nak diadili macam yang ni. Yang ni sebab melibatkan orang lain. Memang zahirnya nampak tak melibatkan orang lain. Itu adalah persoalan berbentuk individu, tapi sebenarnya tidak. Jadi kena faham, setiap peraturan Allah datangkan pada manusia itu ada kaitannya dengan masyarakat. Orang yang tak solat, contoh. Orang yang tak solat ni adalah orang yang lemah kepercayaan dia kepada Allah SWT. Orang yang tak solat ni orang yang sudah tidak ada rasa takwanya kepada Allah SWT. Maka sebab itu dia boleh berbuat apa saja. Artinya dia boleh buat kejahatan bila-bila masa saja. Kerana itu Allah SWT hukum juga orang yang tak solat ni.
walaupun terkait dengan individu. Allah hukum juga. Bukan masalahnya kalau terkait dengan orang lain baru Allah hukum, kalau tak terkait dengan orang lain Allah tak payah hukum. Sebab ini persoalan masing-masing, ikut suka masing-masing lah. Eh, kalau kata memang saya ni buat jahat dengan orang lain, nah itu wajar saya kena hukum. Tapi kalau saya sendiri tak solat apa semua, tak patutlah kalau saya dihukum. Macam hari ni punya ceritalah kan. Saya ada Islam cara saya. Yang lain ada Islam cara orang lain. Saya praktik Islam juga. Yang lain saya tak menyusahkan orang lain. Ikut suka saya lah saya nak praktik Islam macam mana. Memang betul itu persoalan individu. Tapi walaupun itu persoalan individu, dia tetap juga kena hukum. Sebab kalau dia tak hukum, maka dia akan menyusahkan orang lain. Orang yang tak solat tadi contohnya, memang dia melanggar peraturan Allah SWT. Tapi natijah daripada pelanggaran terhadap perintah solat tersebut, nanti dia akan boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang melibatkan masyarakat juga. Sebab tu maknanya dengan keadaan dia tak solat, sebab dia dah takut, tak takut pada Allah SWT, lemah kepercayaan dia kepada Allah SWT, maka dengan keadaan tu nanti dia boleh mencuri, dia boleh menipu, dia boleh rasuah, dia boleh merogol, dia boleh berzina, dia boleh main judi, dia boleh minum arak, dia boleh membunuh dan sebagainya. Ini akan menyebabkan masyarakat jadi susah. Oleh kerana itulah setiap kejadian dan peraturan yang berlaku ni semuanya tak lain tak bukan adalah memberi faedah pada manusia. Macam-macam lagi lah yang boleh kita lihat dalam hal keadaan untuk menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala ini berdiri dengan sendirinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikannya. Allah Subhanahu Wa Taala terkaya daripada yang menjadikannya. Allah Subhanahu Wa Taala tak berkehendak pada apa-apa jua sekalipun, dan apa yang dizahirkan pada ketika ini tak lain tak bukan adalah semata-mata untuk memberi manfaat kepada hamba-hambanya ataupun makhluk-makhluknya saja. Jadi itulah yang disebut oleh Syekh Tahir di dalam kitabnya Al-Jawahirul Kalamiyah tadi. Allah tak memerlukan sesuatu pun, dan dia tak memerlukan kepada tempat untuk dia bergantung, bergantung harap, ataupun dia tidak memerlukan sesuatu kemanfaatan daripada makhluknya. Bahkan kalau makhluknya memudaratkan dia pun, dia tak akan jadi mudarat. Allah SWT itu maha kaya dan tak memerlukan apa-apa. Namun yang memerlukan apa-apa itu tentunya adalah makhluknya sendiri. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa sekadar itu dulu yang dapat saya kongsikan. Apa yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk juga datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab daripada kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang seterusnya nanti kita sambung pada persoalan yang ke-11, iaitu kaifal i'tiqadu bihayatillah. Bagaimana cara untuk kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala itu hidup, Wallahu taala alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan baca tasbih kafarah suratul asr, dan seterusnya kita berdoa mudah-mudahan majlis kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlas fihi wal 'amala bihi wal nashr bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.